Sejak menggugat cerai Sule, segala hal yang dilakukan Natalie Holzer dan keluarga selalu menjadi sorotan. Ibunda Azam ini juga lebih sering terlihat bersama adik-adiknya, Tasya dan Nadia Holzer. Bahkan kedua adiknya ini sering menemani atau ikut Natalie Holzer saat bekerja. Hal ini kemudian membuat netizen nyinyir dan menyebutkan adik Natalie tidak punya kerjaan atau pengangguran. Apalagi Nadia Holzer yang dikabarkan sudah lulus dari sekolah menengah atas atau SMA. Menanggapi hujatan ini, Natalie Holzer pun langsung pasang badan untuk membela adiknya. Ibu dari satu anak ini kemudian mengungkapkan pekerjaan Nadia saat ini. Natalie Holzer juga menyebutkan bahwa Nadia terkadang ikut membantunya saat bekerja. Contohnya adalah ketika Natalie pergi ke Singapura, di mana Nadia membantu mengurus paspor. Diketahui bahwa Natalie adalah sulung dari 3 bersaudara. Kedua orang tuanya telah meninggal dunia dan sejak saat itu, Natalie menjadi tulang punggung bagi adik-adiknya. Hei, mau terbang? Mau terbang begitu gayanya? Terbang, terbang, Ti! Terbang! 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 Dari mana? Baru pulang sekolah. Pramuka? Iya.